Cina bukan hanya merujuk kepada negeri Cina, tetapi juga membawa arti tembikar. Cina sejak zaman dahulu telah digelar sebagai negara tembikar. Cina mengusahakan pembuatan tembikar hampir 8,000 tahun yang silam. Bermula dengan pembuatan yang kasar dan ringkas, secara perlahan telah mengalami arus perubahan yang drastik dan seterusnya menjadikan sebagai satu kuasa pembuat tembikar yang terulung di dunia. Dalam episod menjejaki sejarah hubungan Brunei-China kali ini, kita akan mengetengahkan penemuan tapak-tapak perusahaan tembikar di beberapa wilayah di China. Sehingga abad ke-19 Masihi, tembikar Cina merupakan yang terunggul dan terbaik berbanding dengan mana-mana pengusaha tembikar di dunia. Walaupun Cina telah menghasilkan tembikar sejak ribuan tahun, namun hanya sejumlah kecil tembikar awal ini ditemui di luar negara. Setelah zaman dinasti Tang bermula, iaitu dari tahun 618 hingga 906 Masihi, tren pembuatan mula berubah. Di akhir pemerintahan dinasti ini, tembikar Cina mula diperdagangkan ke luar negara. Permintaan terhadap tembikar amat menggalakkan dan semakin mendapat sambutan dari beberapa buah negara. Ini telah mendorong perkembangan industri tembikar di China dan menjadikannya salah satu bahan perdagangan untuk diekspor. Ianya diperdagangkan oleh pedagang-pedagang Arab dan Parsi yang begitu aktif ketika itu. Pada zaman dinasti Song, perkembangan perusahaan tembikar begitu pesat dan menjadikannya di antara bahan dagangan China yang utama keluar negara. Menurut Chongxi, iaitu sejarah dinasti Song, tembikar merupakan salah satu di antara 999 bahan import-ekspor yang direkodkan sebagai bahan dagangan China. Museum Soudan Song Dinasti Guan Clean Relics ini merupakan tempat tapak perusahaan tembikar dalam zaman pemerintahan dinasti Song. Kita berada di salah satu museum yang terdapat di Hangzhou ini, dan sekarang kita berada di museum tembikar Seladon, iaitu tembikar yang dipanggil Guan. Tembikar ini dihasilkan di wilayah Zhejiang dan merupakan salah satu jenis-jenis tembikar Seladon yang dihasilkan di wilayah Zhejiang. Dan tembikar Guan mula-mula dihasilkan pada zaman Song Utara dan berterusan sehingga zaman Song Selatan. Dan tembikar ini juga dijumpai di negara Brunei Darussalam, dan tembikar ini biasanya khusus untuk pembesar-pembesar emperors, dan biasanya ianya juga diberikan sebagai hadiah untuk pembesar-pembesar luar negeri. Perusahaan tembikar dikatakan berkembang di wilayah-wilayah selatan China dengan beraneka jenis dan corak buatan. Kepesatan ini telah menjadikan dinasti Song sebagai era klasik dalam sejarah pembuatan tembikar. Buatan tembikar menjadi lebih elegan, terkawal, seimbang dan menarik, yang menjadi rebutan bukan sahaja di China, malah negara-negara luar
terutama sekali Asia Tenggara, termasuk negara Brunei Darussalam. Di antara pembicaraan yang dipamerkan di museum ini, selain daripada guan, seperti mana yang saya terangkan tadi, juga dipamerkan tembikar Yuah, Yuah Seladon. Tembikar Yuah Seladon ini juga dihasilkan di wilayah Zhejiang. Dan ianya terkenal bukan saja di China tetapi juga di Brunei. Di Brunei dan di negara-negara South Asia Tenggara. Dan di Brunei sendiri kita telah menemui tembikar Yuah ini di beberapa tempat, seperti contohnya Terusan Kupang, Sungai Lima Manis, Kota Batu dan Tanjung Batu. Dan tembikar ini biasanya digunakan oleh rakyat biasa, orang-orang biasa, dan ianya dihasilkan biasanya diperdagangkan oleh pedagang-pedagang Cina dan dijual secara pertukaran ataupun istilahnya barter system. Tembikar Song merupakan tembikar Cina yang terawal ditemui di negara Brunei Darussalam. Penemuan ini menunjukkan penggunaan tembikar luar telah digunakan di negara ini sejak lebih 1000 tahun yang lalu. Semasa zaman pemerintahan Song juga, permintaan terhadap tembikar meningkat. Dan berbeza dengan tembikar-tembikar kegunaan rakyat biasa, tembikar yang digunakan oleh maharaja-maharaja merupakan tembikar yang buatannya yang sangat baik, halus. Dan semasa zaman Song Selatan, beberapa buah tembikar, pembuatan tembikar telah ditubuhkan. Contohnya tembikar Ding, pembuatan tembikar Juan, tembikar pembuatan Ru dan Jian. Dan pembuatan tembikar ini dengan ciri-cirinya sendiri ya, dan buatannya sangat halus dengan warna yang menarik. Dan tembikar-tembikar ini dikhususkan untuk pembesar-pembesar, maharaja-maharaja Song Selatan. Dan selain itu ianya juga digunakan, diberikan sebagai cenderahati kepada pembesar-pembesar luar negeri. Dan mungkin tidak kecuali bagi pembesar-pembesar di sebelah kita di South Asia, mungkin juga termasuk di negara Brunei Darussalam. Bandar Xingdizhen di Provinsi Jiangxi, Selatan China, digelar sebagai kota tembikar. Bandar ini mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam industri pengeluaran tembikar pada masa itu. Sehingga kini, Xingdizhen masih tetap mengeluarkan barang tembikar bermutu tinggi yang berharga. Xingdizhen terletak di sebelah timur laut wilayah Jiangxi, China, dan berjiran dengan Anhui. Dalam zaman Han Dinasti, Xingdizhen dikenali sebagai Xingpin. Jumlah penduduk Xingdizhen ialah seramai 1.4 juta orang dan penduduk Islam yang menetap di bandar ini ialah 400 ribu orang. Manakala keluasannya sebanyak 5,248 kilometer persegi. Xingdizhen terkenal dengan julukan nama sebagai ibu negeri tembikar kerana mengeluarkan produk tembikar yang berkualiti selama 1,700 tahun. Sekarang kita berada di kuasan ataupun tapak pembuatan porselin yang pernah digunakan pas waktu zaman dinasti Song dan Yuan. Tapak ini telah dijumpai pada tahun 1996 di mana kerja-kerja pembinaan telah dibuat. Setelah dijumpai tapak ini, sekarang kerajaan telah mengambil alih tempat ini sebagai suatu tempat yang dijadikan sebagai pelancongan ataupun tempat yang dilindungi oleh pihak kerajaan.
Sekarang kita berada di salah satu tapak pembuatan tembikar yang ditemui di Qing Dizing ini. Dan tapak ini ditemui semasa pembangunan kawasan ini untuk dimajukan. Dan tapak ini berusia zaman dinasti Song, Yuan dan Ming. Dan seperti mana yang kita ketahui, Qing Dizing merupakan capital of porcelain of the world ataupun capital ibu negeri porcelain bagi negeri China. Dan di sinilah mula-mulanya tembikar diasaskan sejak 2000 tahun yang lalu. Dan jika kita lihat di Qing Dizing ini, banyak terdapat banyak beratus-beratus tapak pembuatan tembikar. Dan salah satunya ialah di sini. Dan tembikar-tembikar Qing Dizing mempunyai nilai yang tinggi, kualiti yang tinggi dan sebahagiannya ya dihasilkan untuk membekalkan tembikar-tembikar bagi Empress, Chinese Emperor, Maharaja-Maharaja China dan sebagiannya diberikan kepada pembesar-pembesar luar negeri di luar negeri khususnya di Asia Tenggara, Middle East dan ini juga termasuk di Brunei mana kita telah menjumpai beberapa tembikar yang mempunyai nilai kualiti yang tinggi. Kalau kita lihat dari catatan-catatan sejarah China, salah satu adiah yang penting ialah porselen. Selain daripada wang, emas dan sutra. Tapi porselen ini memainkan peranan yang penting. Dan jika kita lihat di Brunei juga, contohnya di Kota Batu, terdapat banyak porselen di Qing Dizing ini, dijumpai. Mungkin adiah itu daripada emperor yang di sini. Ini. Contohnya kami pernah berjumpa satu porselen yang mempunyai ukiran Allah Muhammad. Allah Muhammad blue and white. Mungkin hadiah daripada Maharaja di sini yang dibuat di Qing Dizing ini. Artinya pusat Qing Dizing ini walaupun daripada segi pembangunan dari compare dengan tempat China lain kurang, tapi dari segi penting pembuatan porselen. Dan dari sinilah China itu bahasa. China, bahasa China itu sebab negeri barat pun dia tahu melagau porselen ini. Dia lagaunya China. Qing Dizing memiliki sumber seperti kaolin untuk dijadikan tembikar dan dengan penghasilan tersebut telah menjadikan Qing Dizing menjadi ibu negeri dan pusat penghasilan tembikar di China dan di dunia. Ini adalah salah satu lagi tempat pembekaran porselen yang telah dijumpai pada tahun 2003. Tapak ini adalah sebagai kawasan perumahan ataupun kediaman penduduk awam sebelum ianya telah diturkai ataupun digali. Tapak ini digunakan semasa zaman, kalau dilihat di atas, ia digunakan semasa zaman dinasti Ming. Gambar di dinding ini menunjukkan inilah bentuk tapak yang dijumpai itu. Qing Dizing Ancient Qilin Museum merupakan sebuah tapak perusahaan tembikar. Qing Dizing Ancient Folk Qilin Workshop yang terletak bersebelahan dengan The Site of Porcelain Workshop zaman dinasti Song dan Yuan. Museum kecil ini menempatkan pameran tembikar dalam pelbagai jenis dan bentuk yang dihasilkan dan diperolehi dari beberapa pembuatan tembikar di wilayah-wilayah China. Tembikar yang dipamerkan di sini yang mula-mula ialah sebelum zaman Tang ialah Five Dynasties. Tembikar-tembikar ini dihasilkan juga di Qing Dizing ini, Qing Dizing ini, tapi belum lagi dipanggil sebagai Emperor Qilin. Masa itu ianya dihasilkan untuk individu-individu, untuk orang biasa saja. Dan tembikar jenis-jenis ini juga sebagiannya dijumpai di Brunei, khususnya di tapak di Terusan Kupang, di mana kita juga menemui tembikar-tembikar daripada berbagai jenis, di antaranya ialah untuk penuang botol, penuang air, mangkok dan sebagainya. Dan tembikar-tembikar ini
mula dijual semasa zaman Tang. Late Tang ataupun penghujung Tang, di mana kita sudah mula mempunyai hubungan perdagangan dengan China. Dan salah satu daripada bahan-bahan dagangan pada ketika itu ialah tembikar. Tembikar digunakan sebagai bahan dagangan dan bahan pertukaran. Peta ini menunjukkan perdagangan tembikar pada zaman dinasti Song, Yuan dan Ming. Di mana kalau kita lihat di peta itu menunjukkan Cheng Dezing ialah sebagai pusat mengeluarkan porselin utama di China. Dan jika kita lihat peta ini menunjukkan perdagangan yang mana melibatkan sendiri Brunei, ya. Dan seperti yang telah saya nyatakan dulu, ada dua sistem perjalanan perdagangan, iaitu perdagangan timur yang mana melibatkan wilayah selatan China, Manila dan utara Borneo termasuk Brunei di sini, dan perdagangan barat yang mana melibatkan China juga, Vietnam, Kemudian Thailand, semenanjung Malaysia dan boleh juga terus ke Puni. Artinya ada dua perjalanan utama pada ketika itu, sama ada perjalanan timur atau the Eastern Trade Road ataupun perjalanan barat ataupun the Western Trade Road, yang mana kedua-duanya melibatkan negara Brunei. Dan sebab itulah jika kita lihat banyak dijumpai tembikar-tembikar di Brunei. Jika kita kaji tapak-tapak arkeologi di Brunei, terdapat beberapa tapak-tapak yang melihatkan tembikar-tembikar Cina yang dihasilkan seawal zaman penghujung Tang, Yuan, Song, Yuan dan Ming. Dan tapak-tapak itu ialah seperti Terusan Kupang, Sungai Lima Manis dan Kota Batu. Dan ini jelas menunjukkan kepentingan Brunei sebagai jalur perdagangan tembikar pada zaman itu. Sekarang kita berada di Museum Imperial Kilin yang terletak di tengah bandar Xingdizhen, di mana museum ini adalah bekas tapak pembuatan tembikar zaman dinasti Ming. Museum Imperial Kilin mempamerkan pelbagai jenis tembikar yang dihasilkan. Di sini kita nampak ataupun melihat jenis-jenis fosilin yang terdapat di Dewan Pameran ini, iaitu fosilin ataupun seramik yang ditinggalkan semasa zaman Maharaja Song ataupun dinasti Song, Ming, Yuan, awal King dan akhir King. Di sini terdapat banyaknya pecahan-pecahan kaca ataupun seramik yang menentukan tarikh ataupun zaman porselin ini dibuat. Museum ini merupakan museum persendirian dan mempamerkan tembikar diraja atau tembikar khusus untuk maharaja dan kegunaan istana. Xingdizhen mula menghasilkan tembikar bagi kegunaan maharaja dan istana sejak zaman dinasti Yuan lagi. Kerajaan China menubuhkan Biro Porselin untuk memastikan tembikar yang dihasilkan mempunyai kualiti yang tinggi, terkawal dan mencukupi. Kawalan kerajaan berterusan sehingga zaman dinasti Ming dan menghasilkan tembikar biru dan putih dan juga tembikar polikrom, juga dikenali tembikar pelbagai warna yang bermutu tinggi. Selain tapak tanur untuk menghasilkan tembikar rakyat biasa,
terdapat juga tapak perusahaan tembikar khusus untuk membuat tembikar bagi kegunaan maharaja dan istana. Berdekatan dengan museum ini, terdapat sebuah tapak perusahaan tembikar yang dikenali sebagai Royal Kilin Site atau Tapak Tanur Diraja Xuandi yang bertarikh zaman dinasti Ming. So the best one they collect and send to the Imperial Palace. Tapak ini ditemui pada tahun 1982 dan dikatakan menghasilkan tembikar biru dan putih. Selain khusus untuk kegunaan Maharaja Ming dan istana, tembikar-tembikar juga dijadikan sebagai hadiah kepada pembesar-pembesar luar negara. China merupakan negara pengeluar tembikar yang bermutu dan berkualiti tinggi serta yang terbaik di dunia sejak berkurun lamanya. Tembikar digunakan oleh sesetengah masyarakat dunia bagi kegunaan seharian, hiasan, bahkan dijadikan cenderamata dan hadiah. Pada zaman dahulu, tembikar dianggap bahan penting sebagai simbol kekayaan dan status bagi pemiliknya. Sehingga kini tapak-tapak pembuatan dan penghasilan tembikar-tembikar yang sudah wujud sejak lebih 2000 tahun di China masih lagi dapat kita lihat hingga sekarang. Semua bahan ini akan dapat kita ikuti dalam dokumentari menjejaki sejarah hubungan Brunei China, episod kedua, perusahaan-perusahaan tembikar di China.